Wahyu Adiasa Lenggo. Baik, satu dan eksekusi tendangan bebas kita saksikan amat. Sambil kita saksikan kebo lepaskan umpan ke tengah lapangan pertandingan Haji Egis, dan kembali kita lihat nilai permainan yang cukup baik tetapi tercuri oleh Misna. Misna berikan kepada Patiansa. Kembali kita saksikan Patiansa lepaskan umpan dengan sentuhan kepala Misna. Kembali saudara salah dalam melakukan penguasaan bola, dan kini kita lihat Amado berikan kepada Misna. Patiansa masih Patiansa bekerja sama berikan kepada pemain kesebelasan sentuhan lainnya. Terjadi perebutan bola saudara kebo. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan menit free kick, pelanggaran handsball terjadi dan akhirnya melakukan tendangan bebas untuk kesebelasan Polkil. Tendangan bebas sudah dilakukan dan kembali sulit bagi Adit sang pencetak gol penyeimbang bagi kesebelasan Polkil. Perlawanan gawangnya direnggut oleh pemain Polkil lewat kaki Adit di menit kesekian babak yang pertama. Bersiap melakukan gol diangkat bola berikan kepada kompatriotnya. Kembali kebo menang top duel bola udara, dan kembali kini bola dikuasai pemain kesebelasan Orkil kebo. Masih kebo bekerja sama, dan sangat disayangkan saudara distribusi umpan yang dikirimkan oleh kebo kurang cermat, yang akhirnya membuat bola kembali keluar meringkat dan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara kelontong untuk kesebelasan seluruh terjadi, dan kembali pressing tetap dilakukan pemain Orkil mempersulit lancar para pemain kesebelasan seluruh. Lemparan ke dalam kembali biasa berikan umpan kepada Kevin. Kembali terjadi perebutan bola, alih-alih melakukan penguasaan bola, konkomitet alias pelanggaran justru dilakukan oleh Kevin, dan akhirnya malah memberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Borkil. Tendangan bebas sedang kita saksikan bagi kesebelasan Borkil. Sami angkat bola dan kepada kaki Egis, tetapi kurang cepat. Kita saksikan saudara selatan umpan dengan sebulan kepala kaki Egis, dan kembali umpan panjang yang juga kurang cermat diperadakan pemain kesebelasan Orkil. Baik, kita semua sepakat setelah gol penyeimbang dicetak oleh pemain Orkil Adi, tensi pertandingan sedikit menurun terjadi pada pertandingan babak yang pertama, di mana baik kesebelasan Orkil maupun lawannya kesebelasan Seruntulan tidak lagi tergesa-gesa untuk melancarkan manuver di pertahanan lawan mereka. Dan kembali saudara, sebuah insiden perebutan bola yang berakibat dengan lahirnya pelanggaran dilakukan pemain Orkil Arif, dan tendangan bebas saudara beruntung kita saksikan bagi kesebelasan Seruntulan. Mundur beberapa langkah kita lihat saudara Julwanda. Julwanda bersiap melakukan tendangan bebas, lakukan sudah, berikan kepada Hakim, dan kembali kita saksikan saudara beruntung bola berhasil diamankan pemain bertahan dari kesebelasan Orkil yang kembali pergerakan bola keluar bawah dakwaan SOS. Pertandingan babak yang pertama Seruntulan dengan kesebelasan Orkil bergulir dengan kedudukan imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan yang bertanding di perturnamen yang juga bekerja sama dengan Pos Aparel dan juga Dikit Motor. Saudara sedikit mengalami gangguan, tetapi kini bola yang bukan beri Jumanda. Baik saudara, gagal melakukan yang dilakukan pemain kesebelasan Seruntulan, dan kini Orkil kembali berdekat dari kaki Adit. Beruntung ada Mardiansa. Mardiansa kiri umpan yang berikan di pemain Orkil Kiki Roka. Pergantian pemain dari kedua kesebelasan, dua dari kesebelasan Seruntulan dan satu dari kesebelasan Orkil. Ikut babak yang kedua baru saja dimulai, kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Seruntulan yang berhadapan dengan kesebelasan Orkil. Langsung saja kita menuju ke lapangan pertandingan, suatu upaya serangan kepastian.
Dan kembali datang kali ini, kembali satu peluang dan kita saksikan.
harus dilanggar tidak pastikan pas, harus dilanggar tidak pastikan pas oleh Ahmadu tidak pastikan